Duka menyelimuti dunia perfilman Indonesia. Aktris senior Rima Melati dikabarkan meninggal dunia pada Kamis 23 Juni 2022. Sebelumnya bintang film Kabut Sutra Ungu tersebut sempat menjalani perawatan di RSPAD Jakarta. Pemilik nama asli Marajolin Tambayong tersebut mengalami infeksi dekubitus yang menyebabkan demam tinggi sehingga ia harus dirawat di rumah sakit. Istri mendiang Frans Tumbuhan sampai mengalami gagal organ multiple lesi, multiple infeksi yang berat pada paru-parunya. Hal itu diungkapkan oleh Aditya Tambuhan, putra Rima Melati. Akibat gagal ginjal yang dideritanya tersebut, wanita kelahiran Tondano, Sulawesi Utara ini harus menjalani pengobatan cuci darah. Namun Tuhan berkehendak lain, setelah menjalani perawatan, peraih Piala Citra ini pun mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 15.14 waktu Indonesia Barat. Kini jenazah sang aktris legendaris ini disemayamkan di rumah duka RSPAD di Ruang, Kamboja. Dikutip dan dirangkum dari liputan6.com.